Dalam hidup ni kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebahagian peristiwa tu kita tak berapa suka di sudut kejadian itu. Kita tak happy, kita tak gembira ataupun mungkin menyakitkan kita. Tetapi kerana peristiwa-peristiwa yang sebahagiannya itu menyakitkan kita, Allah jadikan hal yang lain berlaku. Banyak dalam hidup kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka dengan satu benda, dia baik pada kamu. Tak semua kejadian-kejadian yang pahit itu akan menatijahkan kepahitan dalam hidup kita. Banyak kejadian yang pahit menatijahkan kebaikan dalam hidup seseorang. Berapa ramai orang yang kembali kepada agama kerana sakit, kerana demam, kerana kehilangan harta. Berapa banyak orang yang bangkit bertahajud dan lekat tahajud dengan hidup dia sebab satu kesusahan yang pernah dia lalui. Lalu dia bangun bertahajud pada Allah. Sehingga hari ini dia bertahajud dengan Allah. Berapa orang yang belajar bersedekah kerana satu kesusahan yang dia lalui. Sebab itu hidup ni, urusan hidup ni kita tak tahu. Besar mana kita, pandai mana pun kita. Pandai orang kata, kita bukan tahu apa nak berlaku ke depan. Berapa banyak orang yang pandai tergelincir ia. Berapa banyak orang yang kita sangkakan tangkas, tewas dia. Sebab itu apabila kita melafazkan ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kita lafazkan sungguh-sungguh ya hayy ya qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, baikilah urusanku kesemuanya sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, jangan kau serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Kalau Allah tidak serahkan kita kepada diri kita dan urusan kita berada di tangannya, kita selamat insyaAllah. Walaupun dunia mencaturkan kita tewas, kita tidak tewas. Walaupun manusia mungkin nampak telah tewas kita, penghujungnya kita tidak tewas. Tapi kalau Allah tidak mengatur urusan kita, serahkan kita pada diri kita, kita mungkin rasa kita menang, tapi akhirnya kita menyesal terhadap kejadian yang kita tersenyum mengenainya. Kalau Allah aturkan kita, mungkin kita bersyukur dengan kejadian yang dahulu kita menangis kerananya. Itu makna ubudiyah, penyerahan diri, tawakal pada Allah. Tak perlu nak pergi hengguk-hengguk buat zikir ho-ha-ho-ha. Makna tauhid, makna tawakal, dia bukan dengan pakai serban pergi lompat-lompat. Dia berada dalam dada kita. Yang tidaklah kita dapat mencapainya melainkan dengan melalui keinsafan, syukur, istighfar, tahajud, sujud.